dan 123 assist. Rabu malam, bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo menggelar jumpa pers di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Didampingi pendiri Arta Graha Peduli Tommy Winata, CR7 menyampaikan alasan ketertarikannya menjadi duta mangrove Indonesia. Punggawa Real Madrid itu mengaku mulai ketertarikannya terhadap mangrove berawal dari kisah Martunis, seorang bocah yang selamat dari bencana tsunami Aceh 2004 karena tersangkut di pohon mangrove. Dalam menjalankan tugasnya sebagai duta mangrove, Ronaldo mengaku tidak dibayar alias sukarela. I do that because I like to be involved in this in these things and to help the people, to help the children in this case, to help the planet, the earth. And in this case, I know what Indonesia had in the last year. So I think it's great. I just try to give my help, and hope the future will be better. Dalam kesempatan yang sama, pengusaha nasional Tommy Winata juga menyampaikan alasan penunjukan Ronaldo sebagai duta mangrove Indonesia. Tommy menilai mantan bomber Manchester United itu memiliki visi dan misi sosial yang sejalan dengan visi pelestarian lingkungan. Namun sayangnya, dalam jumpa pers kali ini tidak ada sesi tanya-jawab dengan Ronaldo. Hal ini membuat para wartawan peliput kecewa. Apalagi sebelumnya jumpa pers yang dijadwalkan pukul 1 siang molor sekitar 5 jam. Setelah kurang lebih 20 menit menggelar konversi, Ronaldo kemudian berfoto bersama Tommy Winata dan Martinus dan langsung menghadiri gala dinner dengan sejumlah pejabat negara yang bersifat tertutup bagi media. Dari Kuta Bali, Tim Liputan Metro TV. Sejumlah mantan pemain timnas era